Kamu buat apa? Saling. 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 Eh, buat apa? Up to 60. Oh, ya, boleh lah. Oke. Ada apa, Pak Cik Duni? Aku cuma mau kasih ini. Sama cincin ini. Terima kasih banyak, Pak Cik Duni. Sama-sama. Oh ya, Nur. Jangan panggil aku Pak Cik lagi. Panggil aku Duni aja. Ya. Malam ini gue boleh kalah. Tapi lihat besok malam. Belum tentu menang juga gue. Boleh saya pasang? Silakan, coba aja. Semoga kamu suka ya. Tadi Cakra kesini, ia mau beri bunga ke cikgu, tapi tak jadi. Sekarang ia udah pergi balik lah. Betul. Ya betul, cikgu. Okey.
awak semua dengar saya baik-baik. Mulai malam ni, awak semua tak boleh pergi ke mana-mana. Awak semua harus banyak-banyak istirahat dan fokus. Sebab sikit lagi, awak semua akan menghadapi pertarungan akbar melawan Team Indonesia. Faham tau? Faham, Cikgu. Okey, jom. Ayo, awak semua istirahat. Jom, Cikgu. Kita istirahat. Jom. Sila, Pak Cikgu. Kalau liburan tahun baru begini, kantor terasa sepi. Yang ada ya cuma satpam doang. Sekalinya ada, ya cuma itu. Ambil berkas yang mesti dikerjakan selama liburan. Kenapa kamu terikat begini? Jangan bercanda. Ada apa? Jaya, kejar mobil itu. Mereka mencuri peralatan kantor. Cepat! Waduh! Udah, jangan tolong saya. Cepat, kejar! Kenapa dia suruh pergi? Tolong, warga, tolong! Assalamualaikum, Bang Jaya. Din! Bisa minta tolong bantu, Din? Kejar mobil warna coklat muda, Din. Baru saja dia ngambil beberapa set komputer dari kantor saya, Din. Posisinya di mana, Bang? Saya menuju jalan Kalimantan, Din. Tolong kasih tahu anak-anak bebek yang lain. Ya udah, Bang. Saya segera ke sana, Bang. Anggit. Ada apa, Bang Udin? Tolong bilangin ke Bang Firman, Bang Rizal sama Bang Munting. Kalau sekarang Bang Udin lagi ngebantuin Bang Jaya. Mau ngejar pencuri ke arah jalan Kalimantan. Ya? Astagfirullahaladzim. Yaudah, Bang Udin jalan dulu sekarang ya. Bang Udin, tapi nanti Anggit sama teman-teman boleh ikut ya. Anggit itu masih kecil. Ntar kalau di jalan ada apa-apa gimana? Konsentrasi kita pada buyar ngejar pencuri itu. Udah Anggit di sini aja main ya. Siap Bang Udin. Siap. Hati-hati jalan ya Bang Udin. Hati-hati. Assalamualaikum. Kemarin lo ngomong apaan aja sama si Bunga? Maksud lo apaan? Gak usah pura-pura bego deh lo. Lo tau gak? Bunga gak mau ngangkat telepon gue gara-gara dia jalan sama lo. Lo kan tahu dia pacar gue. Ngapain lo? Mau nyalip gue lo? Jack, bukan urusan gue. Sampai si Bunga kagak mau ngangkat telepon dari lo. Rese lo ya. We'll be right back.
berantem segala. Itu si Udin yang mulai duluan. Udah tahu Bunga pacar gua, main nyosor segala lagi. Udah gitu malah pakai nembak Bunga. Astagfirullahaladzim. Ternyata Udin emang beneran suka sama Bunga. Jack, alah udah lo gak usah banyak ngomong deh. Sas, bilangin tuh sama si Udin, jangan sok jadi playboy. Biarin dah tuh, Saskia percaya sama omongan gue. Kalau si Udin beneran nembak Bunga. Sas, apa yang diomongin sama Jack itu gak benar, Sas. Tapi aku lihat sendiri kok. Kemarin emang kamu jalan berduaan sama Bunga. Tapi Sas, maaf aku buru-buru gitu. Sas, Saskia percaya sama omongan si Jack. Tapi Saskia kan gak ada perasaan apa-apa sama gue. Nah, kisah romat ini emang paling pas buat sarapan. Abah? Abah? Ya? Sarapan? Betul nih. Betul kan? Apa? Tuh, saya udah kenyang. Duluan aja ya, saya berangkat. Mau kemana? Ya mau ngantor. Udah tahu narik angkot, masih ditanya kemana. Iya, maksudnya kan biasanya Abah berangkat jam 7. Ini baru setengah 7, Abah mau berangkat, mau kemana? Oh, mau ketemu Pak Ridwan, katanya ada titipan. Ya. Udin mana? Udah berangkat kan tadi pagi, emang kagak pamit? Oh iya, udah pamit. Kalau udah pamit, ngapain ditanya? Lupa, lu. Ya udah, duluan ya. Bapak mau ngantor dulu. Wah. Apa dari Hong Kong? Waalaikumsalam, hati-hati. Apaan sih bos? Orang mah jatuh ditolongin.
dilompatin. Oh. Gue kesel. Gara-gara si Udin. Apa? Lu pakai protes lagi manusia purba. Udah diem aja deh lu. Wah, ikutin aja. Lu. Wah, lu tambang bos lu. Purba-purba gini temen gue. Hah? Wah, bos Udin bos. Ya udah, ayo kita kejar. Udah ya, buruan ikut. Nah, kalau udah maunya, mau Ben. Yuk, sebut lu doang berdua gua. Lu di sini aja. Gua juga ikut dong. Woi, Udin. Enak begini-ginian, ngajakin juga lo terus lo tinggal. Bau banget lagi tempatnya. Jen, ini gimana Jen? Lu lagian si Jen pakai nyangkut, ngapain sih lu nyangkut? Diam aja lu Jen, jawab kek kalau gue ngomong. Demen banget kalau gue jatuh. Hati-hati. Ah. Ini Bang Firman, kata Bang Udin, Bang Firman sama Bang Risa itu disuruh ngebermaling. Astagfirullahaladzim. Edan, atuh ya Edan. Terus sekarang Bang Udin ada di mana katanya? Katanya sih ke arah Jalan Kalimantan. Ayo kita berangkat. Tunggu. Mau pada kemana? Aduh, kapten. Kita mau ke pasar. Ya mau ngejar maling lah, bantuin Udin. Gimana sih? Nanya lagi lu. Bagus. Berarti kalian udah inisiatif, jadi kagak perlu gua suruh-suruh lagi. Kebetulan Bang Munting. Ada apa, Man? Ayo sekalian ikut. Kemana? Ini si Udin lagi ngejar maling. Ayo kita bantuin. Wah, ini gak bisa dibiarin. Saya sebagai penegak hukum yang baru, harus cepat bertindak. Iya gak? Iya. Saya setuju, Man. Itu dialog saya. Siap. Ayo, let's go. Kalian pulang ya. Iya, Bang. Ayo. Bang Ado. Doain nih jatuh mulu.
bukannya dibantuin kalian malah ketawain Kapten Adol. Lagian sih, udah Bang Adol sini aja deh, diem. Dia pernah nanti ngikut, gak ngerepotin yang lain. Lah enak aja, kakak bisa. Kapten Adol harus ikut sama anak buahnya. Ah, jangan banyak ngomong. Hei, tungguin. Dari dulu tetep aja jadi Kapten Dodol. Emang, selalu. Satpam rese tuh. Cepet. Emang Jaya ya? Ini si Bunga udah bener-bener songong sama gua nih. Gua telponin kagak ngangkat-ngangkat. Padahal kan gua udah kasih waktu. Jam 12 siang harus udah nyampe sini. Nyampe sekarang belum nongol juga tuh orang. Gua telponin lagi, biarin. Telepon terus. Arah, ini sinyal sampai kemarin nyembet kagak ada. Not service. Oh, nada. Ah. Sinyal gimana sih? Sinyal, boy. Kagak ada juga. Susah benar cari sinyal. Masya Allah, Jali. Selalu aja nyari perhatian mulu, I. Assalamualaikum. Salam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bener tuh, Pak Ustadz. Jangan-jangan lagi nyari perhatian, ya nggak? Iya. Ya, dengerin dong. Dengerin. Tuh, Jali. Si Anggi aja ngerti. Tadi juga Pak Ustadz ngelihat bahwa lu tadi tidur-tiduran di jalan. Itu kagak baik, kagak bener, Li. Saya juga capek, Pak Ustadz. Makanya saya juga pengen istirahat sebenarnya, mah. Nah, bagus kalau kamu memang sudah menyadarinya, ya. Mulai sekarang, lo kudu cara hidup baru, ya. Kamu agar bisa hidup, bisa berguna dirimu, dirinya orang lain, bahkan agama. Itu namanya hablum minallah wa hablum minannas, ya? Iya, Pak Ustadz, iya. Kalau begitu, Pak Ustadz mau jalan dulu, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selalu gua yang salahin. Gua yang mau ditabrak, gua yang salahin. Capek juga kalau gua ketemu Ustaz. Jale, jale. Selalu aja nyari perhatian. Orang gua nyari sinyal, gua dibilang nyari perhatian. Sas, kamu dari mana? Abis beli pulsa tadi di depan. Oh. Kamu mau kemana sekarang? Mau jalan-jalan, Sas. Jalan-jalan kemana? Aku nggak tahu. Aku suntuk kalau di rumah. Kamu suntuk gara-gara Udin ya? Saya kamu bisa ngasih nggak ngomongin masalah Udin lagi? Emang kenapa? Karena Udin udah nembak bunga sekarang. Sas? Dari Jack. Kamu masih percaya sama omongannya Jack? Saya gimana aku gak percaya sama Jack, Sah. Aku lihat sendiri Udin sama Jack berantem. Jack marah sama Udin karena Udin nembak bunga. Jelas-jelas bunga itu pacarnya Jack. Sas, bentar. Tunggu aku di sini. Dang, ya. Pokoknya jangan kayak kemarin, gue kagak mau. Storan mesti penuh. Udah disuruhnya susah bener loh. Iya bos, ciao loh bos. Sudah, lihat dulu ya. Iya. Mau kemana kalian? Hey. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya nggak tahu, terserah Abah aja. Nanti mau kemana kita ngikut aja sama Abah. Yuk bah. Iya, ayo. Ayo Bang Marjo. Anak sama ponakan kayak beras bulen. Kompakisasi bener. Yaudah, dah. Hati-hati ya bawa anak gua sama ponakan nih. Hah? Peraturan tetap peraturan. Ya. Waalaikumsalam. Neng, Saskia, jadinya kita mau ke mana ini? Mau jalan-jalan aja, Pak. Harusnya Saskia suntuk di rumah. Halo. Neng Laisa mau ke mana? Ikut aja sama Saskia. Boleh nanya nggak itu, Saskia kamu kenapa suntuk sih? Nggak mungkin lah aku ngasih tahu Abah kalau aku suntuk cuma gara-gara Udin. Ya sudah, kalau nggak mau jawab sih nggak apa-apa. Bunga. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Abah lagi narik? Iya, lagi narik. Oh, iya udah, Bah. Narik aja, kasihan penumpangnya nunggu lama-lama. Saskia, Raisa, sini. Abah kenalin nih. Dipanggil lagi. Ngapain tuh dua perempuan kampung nemenin Abah narik angkot? Emang dasar, sukanya nyari perhatian aja. Ya udah, Raisa, kita turun aja. Nggak mungkin juga kan kalau kita nggak turun. Kenalin, ini namanya Bunga. Kita kenal, Bah. Oh? Yaudah, Bah. Bunga jalan dulu ya. Saya Bunga mau ketemu sama Ibu.
Iya, ini juga mau ngajak jalan-jalan mereka nih. Daripada suntuk mikirin pacarnya. Ya udah, Mbah. Jalan sekarang aja. Kali aja di jalan tuh mereka nemuin pacar baru. Ya, jadi mereka pada gak ngerebutin satu cowok yang sama deh. Maksudnya? Mbah, mendingan kita jalan sekarang aja yuk. Ya udah tuh, Mbah. Jalan sekarang aja. Kasihan mereka kalau disini lama-lama, takutnya pada baper. Assalamualaikum. Katanya jalan-jalan naik mobil. Kok pada gak sopan sih, Bang? Iya, kenapa ya? Yaudah deh, Pak. Mama jalan dulu ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Neng, Raisa, Saskia. Yus, mau kemana lo, Yus? Jangan tinggalkan kakek sendiri di tempat seperti ini, Yus. Kepo lu jadi orang. Wah, Jus! Keterlaluan lu! Apalagi sih, gue mau lewat. Jus, ini udah bener-bener keterlaluan. Lu udah jorokin kapten. Mulai detik ini, tali silaturahmi permusuhan kita berdua. Gua komandangkan lagi. Bodoh amat. Peduli gue. Teriak, kan gue sakit. Gue nafsu sama lo. Nafsu-nafsu apaan sih lo? Ah, nih, lihat lagi nih. Gak demen aja lihat gue tendang lo. Mau lewat juga. Bikin aja bawahnya lo. Ayo kemana lo? Nantam aja demen lo, Adas! Berlari-lari mengejar mimpi. Ayo, kita gabung. Ayo. Hanya berpangku tangan.
mereka masuk ke gedung ini nih. Apain di dalam ya? Ya udah, ayo kita ke sana. Wah, cepet amat ya. Ah, udah yuk, kita aja. Oh, my God.
Ayo kurang kejar. Ayo Ben. Woi, ini militer. Nyangkut. Ah, ya. Hei bos, bos Yudino bos. Iya tuh. Wah, ini orang ngajakin muter-muter, naik atas, naik turun, naik atas, naik turun. Apa sih maunya? Biasa aja sih, daripada maju mundur, nggak cantik-cantik. Lu pada gak capek apa ya?
gua ditinggalin. Ganggu aja lo, gua loncatin juga nih. Telepon gua, udah. Pantesan aja. Sinyalnya kagak ada di sini. Wah. Not service. Halo? Ya, halo. Berjuang dan berdoa selalu. Halo? Ya, halo?